maju tahapan persiapan pengadaan tanah untuk penerbitan IPL. Sambil menunggu dilaksanakannya proses tahapan persiapan pengadaan tanah, maka dalam video kali ini saya akan sedikit memberikan update terbaru. Sebetulnya, untuk pembangunan jalan tol Jogja-Kulon Progo, saat ini sedang dilaksanakan proses perencanaan. Saat ini konsultan perencana sedang menyusun rencana teknik akhir atau RTA untuk pembangunan jalan tol Jogja-Kulon Progo. Rencana teknik akhir adalah perencanaan teknis yang akan digunakan untuk pelaksanaan teknis pembangunan konstruksi jalan tol Jogja-Kulon Progo. Tentunya RTA ini dibuat dari titik nol jalan tol Jogja-Kulon Progo yang ada di Kelurahan Tirtoadi sampai titik akhir yang ada di perbatasan Kulon Progo dengan Purworejo. Dari penelusuran di lapangan dan info dari beberapa kelurahan, memang tim perencana atau konsultan perencana sudah turun ke lapangan. Konsultan perencana sudah kulonwun ke desa-desa atau kelurahan. Kemudian juga ada beberapa tanda-tanda yang ada di lapangan. Sedangkan untuk proses pengadaan tanahnya, untuk jalan tol Jogja-Kulon Progo, saat ini kita masih menunggu untuk dimulainya proses atau tahapan persiapan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah DIY. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta akan membentuk tim persiapan pengadaan tanah dengan melibatkan berbagai instansi. Dari berbagai info yang ada, saya akan mencoba memberikan gambaran trase terbaru jalan tol Jogja-Kulon Progo. Akan tetapi, untuk pertimbangan menjaga kondusivitas, saya tidak bisa memberikan secara detail ya teman-teman sedulur. Mari ikuti videonya sampai selesai ya. Seperti kita ketahui, jalan tol Jogja-Kulon Progo merupakan seksi 3 dari jalan tol Solo-Yogyakarta-Nia-Kulon Progo. Jalan tol Jogja-Kulon Progo dimulai dari pertemuan dengan Junction Sleman di Kelurahan Tirtoadi, Kapanewon Melati, Sleman. Yaitu untuk STA 0 berada di Dusun Rajek Lor, Kelurahan Tirtoadi, yang berada di selatan Selokan Mataram, kemudian trase menuju Ring Road Barat di sekitar Nogotirto. Trase jalan tol Jogja-Kulon Progo melalui Ring Road Barat berupa elevated ke selatan sampai perempatan Demak Ijo, terus ke selatan sampai di utara jembatan layang di Kaliabu. Selanjutnya, trase agak berbelok ke barat di utara kampus NU yang sedang dibangun menuju ke Mejing atau di sebelah utara stasiun Patuan. Dari Patuan, trase berada di utara rel kereta api dan menyeberang jalan yang menuju ke Sidoarum, kemudian juga menuju ke jalan Gancaan Bibis di barat Soto Pak Slamet. Trase jalan tol Jogja-Kulon Progo terus ke barat melewati Dusun Nyamplung, kemudian menuju Gancaan, terus ke barat lagi di utara stasiun Rewulu, Argomulyo, Argosari, dan ke Ngamplong di Sumberahayu, Moyudan menyeberang Kali Progo. Selanjutnya dari Sleman, trase jalan tol menyeberang Kali Progo di titik ini yaitu di selatan pabrik Arang Batok, yaitu di Kelurahan Bangun Cipto, Kapanewon, Sentolo, Kabupaten Kulon Progo. Selanjutnya trase jalan tol mengarah ke barat daya ke arah persawahan yang ada di utara barat perumahan Griya Ploso Asri. Di sini rencananya akan dibangun simpang susun Sentolo yang exit tolnya nanti menuju ke Jalan Sentolo Nanggulan Ndekso Klangon. Dari simpang susun Sentolo, trase jalan tol mengarah ke barat daya menuju titik di SD Kaliandong, Kelurahan Donomulyo, Kapanewon, Nanggulan.
trase jalan tol terus ke barat menuju ke Kelurahan Kaliagung, Kapanewon Sentolo, yaitu di sekitar Pondok Pesantren Budi Mulyo. Trase jalan tol mengarah ke barat daya terus menyeberang Jalan Kabupaten di selatan Penangkaran Satwa WRC di Kelurahan Pengasih, Kapanewon Pengasih. Trase jalan tol terus mengarah ke barat daya menyeberang Kali Serang di utara SD Serang, Kelurahan Sendang Sari, Kapanewon Pengasih. Trase jalan tol mengarah ke barat daya menuju Pertigaan Serang, Kelurahan Sendang Sari, Kapanewon Pengasih. Selanjutnya, trase jalan tol mengarah ke barat daya menuju pertigaan di timur Masjid Al-Huda Gebangan, yaitu di Jalan Provinsi Pengasih Sermo. Di sini terdapat simpang susun Wates. Exit tol simpang susun Wates berada di Jalan Mandung di depan Taman Binangun Wates atau di sebelah barat Taman Budaya. Terus trase jalan tol mengarah ke barat daya menuju Dusun Suruan, Kelurahan Karangsari. Trase jalan tol mengarah ke barat daya di Dusun Cekelan menuju selokan irigasi di utara rel kereta api. Selanjutnya, trase jalan tol di utara rel kereta api ke barat menuju Dusun Ngulaan dan Hargorejo. Selanjutnya, trase jalan tol di utara rel kereta api ke barat menyeberang jalan provinsi di utara underpass Cikli atau underpass Kulur di Kelurahan Kulur. Selanjutnya, trase jalan tol di utara rel kereta api terus ke barat menuju utara stasiun Kedundang. Selanjutnya, trase jalan tol di utara rel kereta api menyeberang jalan kabupaten di Dusun Siwates. Kemudian trase jalan tol agak berbelok ke arah barat laut menuju Dusun Balong Kali Gintung atau di sebelah selatan makam Girigondo. Selanjutnya, trase jalan tol melewati lereng perbukitan di Gandri Kali Gondang menuju Tono Bakal. Trase jalan tol menuju persawahan di Tono Bakal, yaitu di utara SD Negeri Harga Mulyo. Di persawahan di Tono Bakal ini, yaitu di utara SD Negeri Harga Mulyo, di sini merupakan lokasi simpang susun exit tol Hiya Kulon Progo. Dari simpang susun Hiya Kulon Progo di Tono Bakal, trase exit tol ke selatan menyeberang rel kereta api menuju Kelurahan Kebon Rejo, terus ke selatan ke Jalan Nasional menuju akses Bandara Jaya. Dari simpang susun Jaya Kulon Progo di Tono Bakal, trase jalan tol ke barat menuju utara Pasar Pripe. Di Dusun Tapen, trase jalan tol ke barat daya menyeberang rel kereta api di timur underpass Tapen. Selanjutnya, trase jalan tol ke barat menuju Jalan Nasional di perbatasan Kulon Progo dengan Purworejo, yaitu di Desa Dadirejo. Di sini trase jalan tol bertemu dengan rencana trase jalan tol Cilacap Yogyakarta.
Demikian teman-teman seluruh semua, kabar terbaru tentang posisi progres saat ini untuk pembangunan jalan tol Jogja Kulon Progo, yaitu sedang dalam persiapan untuk pelaksanaan tahapan persiapan pengadaan tanah, dan di sisi lain juga sedang dilaksanakan penyusunan rencana teknik akhir oleh konsultan perencana. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan dapat menjawab rasa penasaran dari teman-teman seluruh semua. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.